98 di sebelah kirinya yang dimana sekarang dipantau habis-habisan oleh tim 88. Joy B langsung aja mengeluarkan tembakannya menuju ke arah beberapa pemain dari tim Acheon. Yang dimana ada satu pemain yang tertinggal dan nampaknya itu sudah menjadi kayak ke arah pemain-pemain dari Vipers kita punya
tapi ternyata yang teman-teman itu bukan cuma mereka, tapi dari tim Capital Knight. Mereka push ke lawan yang baru sama terlalu terbuka, tidak melihat ada seorang Jumat yang nge-flank dari sisi kiri, tapi dari Friday terakhir lay down, have fire, tapi bisa. Kalau menurut gua antara veteran itu dari tim Viper akan sama-sama tumbang oleh teman-teman. Jago banget mereka, nggak ada obat ini. Flanker yang tiba-tiba terlihat oleh seorang Milo langsung dieksekusi dan di end menjadi poin tambahan untuk Alter Ego. Oke, Alter Ego. Dengan begitu langsung aja dicari salah satu pemain MKS yang nggak bisa bertahan. Iya, juga saya masih agak ragu untuk menyerang. Akhirnya setelah mainnya akhirnya mereka berjumpai pick off satu. Tapi belum sampai pengen targetnya dan sekarang poin pun mulai di cover. Itulah dia kasih keluasan dengan persenter cover. Dan langsung aja melihat adanya salah satu pemain dari tim Chaos yang langsung tereliminasi. Langsung masuk. Lalu dilontarkan tapi terkonek. Tapi lihat dari 88. Beda sekali besar depan. Otak masih jadi menantang. Kita bakal jadi melayani. Mari kita pemain lainnya yang lagi terron di tengah. Down dari Lin, belum ada pengen targetnya. Lin pun tertangkap dan MKS menangkan last game kita dengan WWCD.